adalah nut. Ini yang punya daerah, pemantau ya. Mas. Bor ikan gak naik. Ini kan yang tanpa gejala. Kalau yang gejala ya masukin rumah sakit, yang sampai jadi ini. Saya atas nama Kota Batam menyampaikan ribuan terima kasih atas kunjungannya pada pagi hari ini di kompleks agak besar daripada yang lain. Tapi pagi hari ini dapat laporan kita bahwa setengahnya sudah sembuh. Artinya dari 9 sudah kembali 4, tinggal 5 lagi. 5 lagi ini lagi dibawa ke asrama haji. Artinya saya terima kasih kepada PPKM, para RW, RT dan Popok ini yang telah partisipasi atas saran dari Forkopimda Provinsi. Kita Kota Batam sudah melaksanakan pembentukan PPKM seluruh Kota Batam. Memang secara keseluruhan belum selesai karena ya sampai 2.000. Kalau jumlah RT/RW kita lebih kurang ada lebih kurang 3.800. Tapi yang kita selesaikan adalah per komplek, bukan RT/RW. Karena satu komplek bisa 2 RT, bisa 3 RT. Artinya 2.000 ini sebenarnya sudah hampir 90% ada selesai. Karena 10%-nya ada di blok. Tentu ini atas bantuan dari Forkopimda, khususnya yang berterima kasih, mudah-mudahan COVID yang hari ini jumlahnya sudah hampir 9.938. Kita berharap dengan adanya PPKM, kerja dari para rakyat ini semua, pada kita semua para tokoh, mudah-mudahan 2 minggu ke depan ini akan terselesaikan. Dan saya terima kasih kepada saran dari Forkopimda Provinsi, kami Kota Batam sudah menyiapkan sebetulnya tempat penampungan buat saudara kita yang OTG. Alhamdulillah semenjak dikumpulkan ini perubahannya cukup bagus sekali. Kenapa? Karena terawat, terjaga oleh para tenaga-tenaga medis dari Kota Batam. Tentunya saya terima kasih kepada Pak Ketua DPRD yang hadir langsung pada hari ini, pada Forkopimda, dan Bapak Ibu sekalian, kita berharap Batam dalam waktu tidak terlalu lama akan kembali normal atas COVID yang menjarang kita semua. Mungkin dari saya itu, dan terima kasih sebelum saya tutup. Kalau kita ambil lebih kecil, ini seperti kepala keluarga. Kalau kita bisa ngatur kepala rumah tangga kita, maka rumah tangga akan aman. Rumah tangga keluarlah ke PPKM hari ini. Artinya RT RW mengatur warganya, kalau ada yang digejala atau kurang, maka langsung diambil tindakan. Artinya ini kerja yang paling sempurna sebetulnya. Karena kalau kita pemerintah tidak akan mampu sampai ke level paling bawah. Maka PPKM ini level paling bawah untuk membantu masyarakat. Kalau semua ini jalan, menurut saya, Bapak Forkopimda semua, ini akan selesai ini. Teman-teman, sebulan ke depan ini akan turun trennya. Dari hari ini mungkin 900 lebih, menurut saya 2-3 hari ini akan naik lagi. Kenapa? Karena kita lagi stressing semua yang ada, kita ambil semua. Setelah nanti satu waktu, 3-4 hari ke depan akan berhenti, waktu berhenti itulah penyembuhan semua. Maka dia akan turun. Itu yang kita harapkan. Artinya PPKM sangat-sangat menentukan keberhasilan turunnya jumlah penderita COVID di Kota Batam ini. Pak, apakah kedatangan PMI melalui pintu? Ini datanya sudah dibedakan antara PMI sama COVID lokal. Tapi yang PMI ini tidak boleh kita bilang jadi penyebab, karena dia saudara kita yang harus pulang ke tanah air. Harus kita tampung semua, dan tempatnya juga khusus. Kasatgasnya ada Pak Danrem. Semuanya ditempatkan di RSKI
Galang. Alhamdulillah jumlah 360 bed ini mudah-mudahan tidak penuh, artinya tidak bertambah COVID ini sendiri. Untuk hari ini Pak? Jumlah COVID yang hari ini, tadi malam bukan hari ini, hari ini jam 1 saya baru dapat update datanya, itu 938. Dan ini akan turun nanti sore baru ada laporannya. Setiap hari. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kelbi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.